jual bubur. Oh, udah makin gagah aja dia sekarang. Rame nggak jualan nih, Rang? Alhamdulillah, Rang. Ada peningkatan. Peningkatan. Peningkatannya berapa? Jadi ada penambahan kisaran 30 ribuan lah, 30-40an. 30 ribu? 40 ribuan. Sehari? Iya. Itunya, apa namanya? Omsetnya. Penjualannya? Iya. Oh, jadi nambah 30 ribu sampai 40 ribu sehari penjualannya. Penjualannya. Berarti keuntungannya berapa tambah? Kalau untuk semuanya kebagian 90, Kang. Asalnya 75. Nah, jadi nambah 15 ribu. Nambah 15. Jualannya sehari berapa kali sekarang? 2 kali. Oh, sekarang jadi 2 kali. Sore jadi rame juga. Kalau sore paling kebagian 30. Jadi sehari bisa 105 ribu. Iya. Ya lumayan lah. Buat nabung. Oh iya. Buat nabung. Buat beli ininya kan sudah ada kemarin. Kalau buat ini ada. Paling tinggal buat modal tambahan aja. Oh iya, modal tambahan dikumpulin tiap hari. Muternya masih di sekitar sini? Masih, Kang. Oh, tuh lihat tuh. Udah ada penambahan kapasitas. Sudah respon rame nggak di media sosial? Rame banget ya. Rame, pakai medsos juga? Pakai di IG, terus di Facebook juga nambah juga ininya. Apanya? Followernya? Oh, di IG followernya nambah? Nambah. Tinggal itunya tuh, tempat buburnya di iya, Kang, tambah variasi-variasi lah. Ntar dibikin ini lagi yang dibikin baru. Dibikin lebih ini lagi. Cuman suara knalpot motornya belum beli yang orisinil, Kak. Kalian kan sudah ada untuk modalnya. Tambah. Ntar lagi berarti kan puasa tuh tanggal 12 April ya? Iya, Kang. Itu 12. Paling ke kampung bikin gerobak yang baru. Bikin gerobak. Berarti kurang lebih waktunya 1 bulan, 2 bulan lagi. Iya, buat ini, buat ngumpulin ilmu. Oh, ya. Oh iya dong. Semangat terus ini. Nambahnya gimana jumlah pelanggannya? Jumlah pelanggan sama yang ininya, yang belinya kan biasanya cuma 1 atau 2, yang ini jadi 3 atau 4. Oh, gitu. Sekarang biasanya belinya 1 atau 2 paling banyak. Heeh, 1 atau 2. Heeh. 2 bungkus, 2 itu. 2 porsi. 2 porsi. Sekarang 3 atau 4 juga ini masih ada yang beli. Oh, 3 atau 4. Kadang-kadang ada yang beli 4 porsi sekarang. Ada 5 juga ada, Kak. Anak-anak muda udah mulai banyak enggak? Gadis-gadis, janda-janda. Rata-rata ibu-ibu anak satu. Rata-rata ibu-ibu anak satu yang belinya. Oh, rata-rata ibu-ibu anak satu yang belinya. Wah, ini tuh dampak dari rajin ya seperti ini. Lumayan nambah 15.000. Kalau sore kan nambah lagi. Berarti penambahan kapasitas keuntungannya jadi 30 ribuan kalau dengan sore ya. Iya, Kang. Lumayan lah, tabung-tabungin. Nanti siapa tahu bisa terus nambah. Sekarang mau keliling kemana? Ke Cepetir, Kang. Ke Cepetir. Nah, berapa mangkok lagi tuh? Paling tinggal 100 ribuan lagi lah. Oh, ayo deh jalan sama saya aja ke depan. Yaudah. Ikut, ayo. Nah, ikut. Biasa muter mana aja? Di dekat PT Denong. Oh, dari PT Denong, nah, terus? Ini keluar dari yang sana tadi. Ntar masuk lagi ke Rawalele. Petir. Petir. Finish di Petir. Nah, langsung pulang ke Pangkalan Ojek. Berangkat dari rumah jam berapa tadi? Setengah 6. Setengah pagi. Bangun jam? Setengah 5. Oh, bangun setengah 5. Itu kan nggak pernah nongkrong di PT Denong. Nggak masuk ke dalamnya lagi. Kan PT Denong karyawannya banyak. Banyak pedagang. Oh, udah banyak pedagang. Nah, kalau pedagang ke situ pasti digerumutin. Gak enak sama pedagang lain ya? Gak enak. Yang di situ. Jadi berapa kilo sehari kelilingnya? Apa ya? 5 atau 6 ya? Kurang tahu soalnya. 5? 5 atau 6 lah. Atau 6 kilo sehari kelilingnya. Sekarang tuh, kemarin jam segini kan masih banyak. Banyak. Waktu saya pertama ketemu jam segini masih banyak. Banyak. Sekarang tinggal kurang lebih 100 ribu lagi. Ya, 20 porsi lagi. Kemarin sudah agak siang kan masih banyak. Sekarang ya jam berapa sekarang? Setengah 8 ya?
Tanggal 8 tinggal sekitar 20 porsi lagi. Artinya grafiknya naik. Tinggal motornya, aksesorisnya ditingkatin, lebih menarik lagi. Ini semangat. Nanti ke depan jualan bubul online. Ya, yang penting sekarang makin seneng ya. Alhamdulillah. Oh, senang. Sudah banyak yang naksir belum? Gak tahu. Wah, gak tahu. DM banyak sih, cuma gak direspon. Oh, yang DM banyak? Tapi nggak direspon. Nanti mengganggu ya waktu dagang. IG-nya nambah berapa? 100 apa berapa ya kalau nggak nambah tahu. Lagi. Facebook nambah. Nambah lagi. Wah, deh, keren. IG-nya nambah, Facebook-nya nambah. Banget kita jalan lagi. Ini ada 20 porsi lagi biar nanti sama teman-teman saya. Ayo jalan lah. Tetap semangat, anak muda kayak gini nih, ketika banyak yang menggoda tidak tergoda, tapi fokus dia berjualan, karena kalau merespon yang menggoda nanti bisa hancur dagangnya. Ya kan, sikap-sikap seperti ini harus banyak ditiru agar anak-anak muda kita kreatif, negeri ini makin maju, produktif. Majalengka, biasanya tukang gali orang Majalengka. Majalengka ayam. Ayo Brebes. Kan ngomongnya Sunda. Perbatasan mana? Oh, perbatasan Kuningan. Ini kerjaan PLN. Sanes. Naon? Telkom. Ayo udah sok bubur nih. Bubur. Ayo bikinin. Senoknya ada? Gak ada kan. Oh, aduh kasihan makannya pakai apa? Digigit. Oh. Kuli gali sehari berapa bayarannya? Tentu borongan sih. Oh, borongan. Ngeborong ke bagian berapa terhitungnya seminggu? Ya, tentu kadang 10 meter sehari. Ya, bukan ke bagiannya berapa rata-rata sehari? Seharinya? Ha-ha. 10 meter paling. 10 meter kali berapa? Kali 15 ribu. Berarti 150 ribu sehari. Rata-rata umur seberapa murah kene? 20. Wah, sama tuh 20 tahun sih sini nih. Ini 20 tahun tuh. Ini 20 tahun tukang bubur. Ini kuli gali. Gini tuh. Sekolah enggak pernah? SMA. SMA. Oh, SMA mana bikin lagi buat teman-temannya bikinin. Berapa orang yang tukang kuli gali? Ada 30. 30 orang. Lebih 40, Pak. Lah? 40. Dia kamu beli ini? Ke minimarket. Cuman beli senok. Enggak apa-apa, yang di sini aja berapa orang? Beli senok. Sini berapa orang? 8 ya. 8. Ya, 10. SMA tahun berapa? Keluaran tahun 2018. Masih baru ya, 3 tahun. Ini tahun berapa kamu? 2019. Oh. Berbat. Namanya siapa? Iyo. Iyo. Wah, lulusan SMA 2018, kuli gali. Begini. Udah punya istri? Belum, jangan dulu. Sekarang jadi kuli gali, habis jadi kuli gali jadi mandor, habis jadi mandor nanti jadi subkontraktor, habis dari subkontraktor nanti jadi kontraktor. Benar enggak? Ya, kan gimana tahu urusan gali kalau sebelumnya enggak pernah tahu ilmu gali. Iya, benar. Bikin 10. Tuhnya aja ya, Kang. Ah, enggak apa-apa. Udah SMD ya. Udah. 10. Senoknya lagi beli. Eh, ini tukang dagang. Habis barangnya, buburnya masih ada. Bawa biasanya belum habis, Kang. Sekarang udah habis. Rame tuh laku sekarang, sampai plastiknya habis.
Dari jam berapa mulai kerjanya? Baru mau mulai. Baru mulai. Jauh perjalanan? Iya, Pamulang jauh. Dari jam rata-rata dari jam 8. Kerja buat siapa duitnya? Kan lagi hujan. Buat siapa? Buat orang tua. Orang tua. Orang tuanya di Brebes. Iya. Jadi dikirimin. Iya, biasanya. Sebulan rata-rata kirim berapa ke orang tuanya? Belum tentu sih. Nah, dia kalau bayaran. Nah, bayarnya rata-rata kirim berapa bayaran? Tergantung pendapatan. Heeh, rata ya biasanya kirim berapa? Ya, paling berapa? 1 juta. 1 juta. Sisanya buat ini kan. Oke, 1 juta buat orang tua. Punya adik? Punya. SMA? Masih SD. SD. Buat biaya adiknya sekolah. Berapa orang adiknya? Satu orang. Jadi adiknya ini yang biayain. Barang-barang. Gimana? Barang-barang. Barang-barang. Ya artinya kan uang yang dikasih 1 juta buat orang tua kan pakai biaya adiknya. Iya kan? Iya. Orang tuanya kerja, tani. Kerja. Apa kerjanya orang tuanya? Tani. Iya, tani. Tani. Jangan malu-malu. Saya senang sama anak udah begini. Jangan malu gini nih cari suami kayak gini nanti yang bekerja keras. Bener enggak? Bagian apa di sininya? Bagian apa? Kan gali. Iya. Kan ada yang bagian mikul air. Bagian galinya. Bagian galinya. Udah berapa tahun jadi tukang gali? Enggak terlalu sering. Bukan, udah berapa tahun? Berarti baru tahun ya, ini. Iya, baru. Baru tahun pertama. Sebelumnya kerja apa lulus SMA? Biasanya di toko-toko. Di toko. Ngapain toko? Jadi SPB. Oh, sales. Kok pernah jadi sales? Iya. Kenapa enggak terusin jadi sales? Udah lagi sepi. Iya. Iya, lagi sepi. Enaknya tukang gali, duitnya jelas. Iya kan? Dapat 150.000 sehari. Dapat. Dapat. Luar keringat lah. Dapat 150.000 sehari. Bang, adio. Yo, bubur. Bubur. Udah punya pacar belum? Belum. Nah, ini ininya. Namanya Dio siapa? Dio Nugroho. Dio Nugroho. Ini udah lubang yang keberapa ini ngelubanginnya? Wah, enggak begitu. Kelima. Paling keren nih Tio nih. Iya. Berarti umurnya 20 tahun. Lahiran kerja tahun 2000 ya. Gali. Ini anak-anak muda yang kayak gini nih hebat. Sekarang bagian mana, Tio? Bagian habis kue. Ini masih belum, coba lihat. Kalinya gimana? Ini Tio nih, lihat. Nah. Wah. Biasa anak muda, lulus SMA. Gak gengsi. Oh. Kayak gini dong anak muda tuh. Apa aja dikerjain? Ya. Yang penting halal, bener tuh ya? Iya, benar. Oh, jadi penting halal. Tolong, berat. Jadi satu lubang ini nilainya berapa uang? Kalau nilainya dari hasil borannya. Ah, hasil borannya. Hasil borannya per meter 10.000. 10.000. Ini berapa meter kalau udah selesainya nanti? Galiannya sih panjang hampir puluhan kilo. Bukan yang ini, yang satu lubang ini berapa? Paling 5 meter. Ini 5 meter. 5, 6. Tambah nanti kan di situ kan? Iya. Buat kabelnya kan? 5 meter berarti dapatnya 50.000. Iya. Jadi satu lubang ini nilainya 50.000. Iya.
anjir. Pernah punya pacar enggak? Pernah. Orang mana? Orang sana. Orang Brebes juga? Iya. Masih lanjut? Enggak. Putus? Iya. Kenapa putus? Pacarnya rugi lo mutusin dia, orang rajin begini diputusin. Mau nyambung lagi enggak? Orang tahu. Orang tahu. SMA-nya jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi. IPS berarti ya? Iya. 40.000 selubang ini 5 meter. Dalamnya berapa meter dalamnya itu? Tergantung ada tanah mulusnya. Oh. Rata-rata tanah mulusnya berapa meter? Kalau di sini 1 meter lebih. 1 meter lebih. Yang nggak mulus udah batu. Iya. Ini subur nih tanahnya. Makan beli sendiri? Iya. Nggak dikasih sama pemborong nggak? Biasanya dikasih dulu, nanti dihitungnya habis. Oh, dipotong nanti? Iya. Ayo, kan juga kemana? Sana. Ayo, sana kali itu. Sana, iya. Oh, so. Dibukur lah. Oh, nanti dipotong. Iya. Jadi makannya nganjuk ngutang dulu sama bos. Iya. Sehari makan berapa dipotongnya? Dikasih uang makan seharinya 75. 75 ribu. Dihabisin nggak? Biasanya habis. Habis, jadi sisa 75 dong? Iya. Ya kan sisa 75 kan 150 rata-rata. Iya. Jadi 75.000 dong dapat uangnya. Iya. Yang bisa dikirimin orang tua. Iya, gak apa-apa yang minim makannya. 75.000 makan enak dong? Hah? Makan enak 75.000? Biasanya buat beli rokok. Oh, merokok juga? Merokok. Merokok. Makan rokok. Makan sama udut. Makan sama udut. Makan sama udut. Enggak, kalau kerja gini makannya kurang. Wah, iya kalau makannya kurang nanti iya, kerja lemas. Kerja makannya harus banyak karena kerjanya kerja keras. Ini Tio, salah satu sosok anak muda yang hebat ya. Dia nggak gengsian mau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Usia yang 20 tahun masih muda, orang lagi seneng gengsi-gengsinya, dia tidak malu melakukan ini. Yang penting dapat uang. Dia dapat 75.000 sehari rata-rata karena dipotong makan dan itu dikirimin ke orang tuanya untuk biaya pendidikan adiknya. Keren banget. Oh, aduh. Yo, nih. Yo, sini. Ini kamu tuh kan anak muda yang hebat, saya senang. Jarang anak muda yang nggak gengsian kayak Tio, ya, nggak gengsian. Di kampung apa rumahnya di Brebesnya? Di Kecamatan Salem. Kampungnya? Banjaran. Desa? Desa Banjaran. Desa Banjaran, Jawa Tengah berarti ya? Iya. Waduh. Lihat. Cuma udah perbatasan sama Cilacap. Iya, perbatasan sama Cilacap, perbatasan sama Kuningan. Iya. Iya, udah perbatasan sama Jawa Barat. Nih, hebat. Saya mau nitip ini buat orang tua Tio. Bekal untuk kita kirim banyak. Sayang, kasih uang nggak terlalu banyak. Ini kecil dibanding kamu yang heboh. Ini bisa nanti bisa dikirim sama orang tua, bisa disimpan untuk modal. Misalnya mau nekuni dunia usaha apa, terserah. Salam kerja keras dari Tio. Makasih ya. Dah. Uangnya simpen takut hilang. Iya. Bubur. Berapa? 50. 50.000. Ayo.
uang buburnya 50.000 katanya. Udah habis belum? 50.000 lagi dah. 50.000 lagi. Nah, udah nanti bungkusin aja buat orang. Nih. Makasih ya, Kang. Ya. Simpan lagi sebagian. Ya, untuk ya, ini, untuk ditabung ya. Ya. Buat aksesoris ini. Terus. Semangat terus. Semangat, nanti kalau buburnya enggak ini main ke tempat saya sekali-kali. Iya, Kang. Semangat ya. Iya, siap. Ayo sob, jalan bareng ayo. Iya, Kang. Ayo ke depan. Kan masih ada 50.000 lagi.